Sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu aku berserah. Berfirmanlah berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita memohon pertolongan-Nya. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan yang baik ini, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami, agar melalui firman-Mu, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Berkati setiap kami, berkati hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan 21. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita semua. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri
ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini merupakan bagaimana kita masih merayakan atau dalam suasana Paskah, di mana selama 40 hari ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada para murid, menunjukkan, membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas mati dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita adalah Yesus Gembala yang baik. Dalam Alkitab seringkali orang-orang percaya diibaratkan atau disebut sebagai domba-domba. Sementara Yesus disebutkan, bahkan Yesus sendiri menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik atau gembala utama, gembala agung yang memperhatikan domba-dombanya. Dalam bacaan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana hubungan antara orang percaya dan juga Tuhan Yesus yang dilambangkan atau yang diibaratkan antara domba dan gembala. Di mana domba melambangkan atau mewakilkan orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Sementara gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini tentunya menunjukkan bagaimana hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim antara Kristus dan juga kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca hari ini, kita akan belajar poin-poin yang sangat menolong kita untuk kita mengerti dan memahami posisi kita sebagai seorang domba yang telah ditebus oleh Tuhan, yang memiliki gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Poin yang pertama yang kita baca di dalam ayat 11-13. Silakan bacakan bagi kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Poin pertama yang kita pelajari adalah bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara, memperhatikan, memberikan kasih, menjagai domba-domba, menjagai kita umat tebusannya, bahkan mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.
bagi kita yang percaya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini sungguh sempurna. Bagaimana Yesus yang adalah gembala agung kita, begitu memperhatikan kita, begitu mengasihi kita, bahkan memelihara kita, memberikan kita makanan rohani, memberikan kita kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, mengasihi kita. Bahkan ketika kita harus binasa oleh karena perbuatan kita, oleh karena dosa kita, Kristus menggantikan kita supaya kita tidak binasa. Itulah gembala yang sungguh luar biasa, yaitu gembala agung kita, Yesus Kristus. Begitu kasihnya yang luar biasa itu, sang gembala agung itu rela menggantikan domba-dombanya, supaya domba-dombanya ini boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat kontras dengan gembala upahan. Di mana gembala upahan mementingkan bagaimana berapa yang harus dia dapat dari hasil pekerjaannya. Dan ketika ada ancaman yang membahayakan bagi domba-dombanya, dia tidak menjagai, dia tidak memeliharanya dengan baik, justru dia lari. Karena apa? Dia bukan pemilik domba itu. Artinya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati. Ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa kami adalah Tuhan, kerja kami adalah yang paling benar, agama kami adalah yang paling benar. Kita harus berhati-hati. Hari ini Tuhan kembali ingatkan bahwa kita memiliki gembala agung, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita, yang menjagai kita, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, poin yang kedua yang kita pelajari, ayat 14 sampai 16, saya akan bacakan bagi kita semua. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang kita pelajari adalah Yesus mengenal kita. Dia adalah gembala agung yang mengenal kita, dan kita sebagai umatnya mengenal gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Adanya relasi yang begitu dekat antara kita dan Yesus. Kita mengenal dia, dia mengenal kita, karena dia memiliki kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengenal dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah Pencipta. Dia telah menyelamatkan kita, dan kita mengalami itu nyata dalam kehidupan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan Yesus katakan adanya gembala-gembala ya, yang hanya mencari upah, tentunya tidak mengenal domba-dombanya karena dia hanya mencari upah, tidak memperhatikan. Tetapi Yesus berbeda. Yesus mengenal domba-dombanya, dan kita juga mengenal gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di situ di Yesus katakan adanya domba-domba lain yang belum masuk dalam kumpulan domba-domba yang Yesus bawa, yang Yesus bersama-sama dengan Yesus. Di situ dikatakan dia akan menuntun domba-domba itu agar bersama-sama dengan domba-domba lain di dalam kandang itu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan kita mengenal kita. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita hadapi, sang gembala agung mengerti dan memahami kita. Karena dia adalah pemilik hidup kita. Dia tahu apa yang kita gumulkan. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya
mengutarakan isi hati kita kepadanya. Karena dia peduli, dia menjaga, memelihara hidup kita. Nyawanya pun dia berikan untuk kita, supaya kita boleh selamat. Poin yang terakhir yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini merupakan teguran bagi kita sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan yang melayani hanya mencari nafkah atau kehormatan, termasuk memperhatikan kedudukan dan kepentingannya sendiri. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, apa yang menjadi motivasi utama kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan supaya mendapatkan gaji, supaya mendapatkan upah? Atau kita melayani Tuhan supaya kita memperoleh kedudukan, kita dihormati, kita dihargai, bahkan kita diberikan tempat sehingga orang mengagumi kita? Bapak ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak kehendaki kita. Kita boleh dikatakan kita sebagai gembala-gembala upahan, kita sebagai pelayan-pelayan upahan. Oleh karena itu, mari kita bertobat dan hidup kita yang tidak benar, khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, karena betul-betul kita melayani Tuhan, bukan mengharapkan balasan, tetapi betul-betul kita melayani Tuhan. Kita memperhatikan umat kita, kita memperhatikan jemaat kita dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, melayani mereka, membawa mereka, menuntun mereka ke air yang terang, dan membawa mereka ke rumput yang hijau, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia daripada anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, refleksinya bagi kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, yang memelihara dan menebus kita dari dosa. Dan yang kedua, mari kita ikuti suara gembala yang baik itu agar kita tidak tersesat. Suara gembala yang baik adalah melalui bacaan firman Tuhan. Tiap-tiap hari, mari kita renungkan, kita baca firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kita semakin bertumbuh, kita semakin berbuah, dan kita semakin mengerti apa yang gembala kita mau dalam kehidupan kita, supaya tentunya kita tidak tersesat dan jatuh kepada gembala-gembala yang lain, tentunya gembala-gembala yang menyesatkan. Dan yang ketiga, sebagai pelayan Tuhan, mari kita setia melayani Tuhan. Jangan mengharapkan upah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita melayani jemaat dengan ketulusan dan keikhlasan, maka Tuhan akan memberikan kita upah sesuai dengan ketulusan kita. Jangan kita melayani Tuhan mengharapkan imbalan daripada jemaat. Jangan kita melayani Tuhan mengharapkan penghormatan daripada jemaat. Biarlah Tuhan yang menilai. Kita melayani Tuhan karena Kristus telah melayani kita. Dan kita melayani Tuhan karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya, menjadi hambanya, untuk melayani umatnya di tengah-tengah dunia. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita, yang mengerti, yang mengenal kita, dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Hiduplah di dalam dia, takutlah kepada dia, dan hiduplah berkenan sebagaimana yang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami bahwa kami memiliki gembala agung yang memelihara, menyertai, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kami, sehingga kami boleh beroleh penebusan dosa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mendengar suara daripada gembala agung kami, bahkan
kami sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kami boleh belajar dalam kami melayani Tuhan. Kami tidak mengharapkan imbalan, upah, ataupun penghormatan dari orang-orang yang kami layani. Tapi betul-betul kami melayani dengan setia. Kami melayani Tuhan dengan ketulusan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Menteraikan firman-Mu dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.